Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang mengikuti kelas webinar hari ini. Salam pengadaan. Sekarang kita udah masuk sesi terakhir ya dari tanggal 1 April sampai tanggal 20 April itu udah diikuti 16 materi. Sekarang kita memasuki materi, ini bukan materi ya sebenarnya, cara-cara penyusunan portofolio dalam rangka mengikuti uji kompetensi okupasi. Baiklah, untuk ini saya perkenalkan dulu, nama saya Reni Warti ST. Pengalaman saya, ya saya pernah jadi, dulunya saya jadi kontraktor, BPK, pejabat pengadaan, pekerja pemilihan, dan panitia penerima hasil pekerjaan. Untuk semua jabatan di PBJ, insya Allah udah saya laksanakan dan banyak duka dan sukanya gitu. Untuk itu dasar dari pelaksanaan ujian ini sebenarnya Dasar dari pelaksanaan ujian ini sebenarnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang aparatur sipil negara, sudah itu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah Pasal 88. Terus keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 70 tahun 2016 dan keputusan bidang pengembangan pembinaan SDM nomor 62 tahun 2016 tentang sistem manajemen mutu pelaksanaan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu tuh di pasal 69 di mana pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi. Terus dilanjut sertifikasi kompetensi bagi pengelola PBJ ini sesuai dengan arah kebijakan SDM PBJ, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, wajib dijabat oleh jabatan fungsional pengadaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 huruf A paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Jadi untuk pejabat pengadaan, untuk pokja pemilihan itu tuh wajib fungsional di terakhir itu paling lambat itu tanggal 31 Desember tahun 2020. Sementara Permen RB nomor 77 tahun 2012 Pasal 29, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelolaan pengadaan barang jasa akan naik ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti ujian kompetensi. Jadi, sertifikat kompetensi bagi SDM, yaitu dengan Perpres 16 tahun 2018 pasal 88 di mana PPK pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ paling lambat Desember 2023. Yang kedua, apabila misalnya aparatur sipil negara seperti TNI, Polri, personil lainnya wajib bertugas sebagai PPK atau pokja pemilihan atau pejabat pengadaan,
wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ paling lambat 31 Desember 2023. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau menjabat sebagai PPK atau misalnya Pokja Pemilihan, itu tuh paling lambat 31 Desember 2023 itu udah wajib dipakai. Jadi untuk sekarang persiapkan, sekarang kan udah tahun 2020. Jadi persiapkanlah diri Anda untuk kedepannya. Karena di kedepannya itu harus mempunyai sertifikat kompetensi di PBJ. Kalau Anda mau mengikuti PBJ. Tapi kalau misalnya tidak bergerak di bidang PBJ, itu tuh ya sekarang apa ya, semua kegiatan semuanya di bidang PBJ ya, baik yang kecil-kecil, yang di apa instansi pemerintah, kecuali instansi swasta itu punya tersendiri jenisnya. Kenapa ini kita wajib melaksanakan seorang PBJ harus mempunyai sertifikat? Karena PBJ itu, seorang PBJ itu harus mengetahui prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan seterah terima hasil pekerjaan. Jadi identifikasi kebutuhan itu dibagilah atas perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Perencanaan itu yaitu identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara pengadaan, jadwal pelaksanaan, anggaran. Jadi perencanaan pengadaan itu terdiri dari perencanaan melalui swakelola atau penyedia, itu ditetapkan dari awal-awal perencanaan. Setelah dari perencanaan, kita lanjut ke persiapan. Persiapan ini kita memilih metode swakelola kah atau metode PBJ melalui penyedia. Jadi metode PBJ melalui swakelola ini harus ditetapkan, misalnya penetapan sasaran, penyelarang swakelolanya seperti apa, rencana kegiatannya apa, jadwal pelaksanaannya apa, penyusunan RAB-nya apa. Sementara kalau melalui PBJ, melalui penyedia, atau melalui pihak kedua, yaitu menetapkan APS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, serta sertifikat garansi atau penyesuaian harga, itu di tahap persiapan. Sementara untuk di tahap pelaksanaan, yaitu misalnya kita melalui swakelola. Swakelola tadi ada pelaksanaan tipe 1, 2, 3, 4, pembayarannya seperti apa, pengawasan dan penanggung jawabnya seperti apa. Kalau misalnya melalui PBJ, melaksanakan PBJ melalui penyedia, kita harus melaksanakan pemilihan. Pelaksanaan kontraknya seperti apa, serah terima hasil pekerja seperti apa. Jadi itu kompetensi itu harus diikuti semua oleh PPK, akan dialami oleh PPK. Jadi PPK itu harus mempunyai kompetensi itu salah satunya, karena PPTK itu tugasnya itu dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai akhir dari pekerjaan. Prinsip dari pengadaan itu, kenapa kita perlu tenaga ahli PBJ, karena prinsip-prinsip pengadaan. Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan tidak kriminatif dan akuntabel. Itu yang bisa melaksanakan itu semua dari PPK gitu. Jadi PPK itu harus memegang prinsip pengadaan. Jadi apa? Bagaimana strategi kita sebagai untuk mengambil sertifikat PBJ itu? PBJ itu bertransportasi dari sertifikat dasar ke sertifikat kompetensi. Kalau sertifikat dasar, tujuannya yaitu tujuannya itu menguji pemahaman atas regulasi. Yang kedua, dapat diikuti oleh
ataupun swasta. Metode ujiannya berbasis komputer, standar layanan sertifikatnya sertifikat dasar, waktu ujiannya 2 jam. Beda dengan kalau sertifikat kompetensi ini tujuannya yaitu untuk menguji kompetensi. Jadi kompetensi apa yang ada di pada BPK atau pekerja pemilihan atau pejabat pengadaan. Jadi dapat diikuti oleh pihak pemerintah ASN, TNI, Polri, dan instansi dalam PBJ. Jadi untuk pihak swasta, untuk sertifikat kompetensi tidak ada gunanya. Yang kedua, yaitu metode ujinya, yaitu verifikasi portofolio, wawancara, tes tertulis, tes lisan, studi kasus, atau simulasi. Yang ketiga, itu mengacu kepada SKKNI, yaitu Kemenaker 70 tahun 2019 atau SKJ KPP nomor 9 tahun 2019. Jadi yang diuji dalam ujian kompetensi okupasi ini yaitu yang ada di SKKN itu, yang ada UKA-UKA itu gitu. Jadi standar layanan sertifikat kompetensi, waktu ujian, kalau untuk ujian sertifikat kompetensi ini waktu ujiannya 2 sampai 3 hari. Jadi pelaksanaannya satu UKA mungkin ada sejam atau setengah jam atau 2 jam, bahkan ada yang satu hari. Itu tergantung nilai apa kemampuan diri kita yang ada gitu. Terus persyaratan peserta yaitu persyaratan peserta sertifikat kompetensi okupasi bagi pejabat pembuat komitmen atau PPK, kelompok kerja pekerja pemilihan atau pejabat pengadaan PP, apa disebut PP, yaitu memiliki keputusan pengangkatan sebagai PPK atau pekerja pemilihan atau pejabat pengadaan. Ini misalnya kita mau mengajukan ujian PPK atau mengajukan ujian pekerja pemilihan atau pejabat pengadaan, kita harus memiliki surat keputusan pengangkatan dulu. Misalnya sebagai PPK, ini kita PPK, mau ujian PPK, tapi kita bukan PPK, kita PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Itu tuh boleh, karena PPTK membantu kegiatan PPK. Jadi boleh gitu, jadi kita PPTK mengikuti ujian PPK boleh. Nanti waktu menyusun portofolionya kan kita ikut membantu PPK gitu. Terus proses-proses kontrak atau pejabat pengadaan itu proses-proses pejabat pengadaan, atau memiliki sertifikat pelatihan kompetensi PPK atau pekerja pemilihan atau PP. Begini ya, kalau kita ikut ujian itu boleh memiliki sertifikat, misalnya kita tidak ada nih jadi PPTK tidak, jadi PPK tidak, terus kita pernah mengikuti ujian sertifikat, kita pernah mengikuti pelatihan. Misalnya kayak saya dulu ikut pelatihan okupasi PPK. Itu tuh bukan semua PPK yang ikut di situ, ternyata ada PPTK, ada juga fungsional gitu. Jadi mereka yang memiliki sertifikat ini boleh ikut ujian. Tapi pada prinsip umumnya mengikuti ujian kompetensi ini yaitu yang pertama itu telah atau masih memiliki pengalaman di bidang PBJ minimal 2 tahun. Yang kedua, berijazah paling rendah itu S1 atau diploma D4 ya. Yang ketiga itu pengangkatan paling rendah itu penata muda atau golongan 3A. Yang keempat itu memiliki sertifikat dasar. Jadi kalau kita mau ujian tidak memiliki sertifikat dasar nih, kita udah uji, udah pelatihan, udah ini itu, tapi kita tidak punya sertifikat dasar, ya tidak bisa juga ikut ujian gitu. Terus nilai prestasi kerja kita
terus tidak sedang menjalani hukuman, tidak sedang tugas belajar, atau tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Jadi dalam apa dalam kompetensi ini yang di kompetensi itu yaitu kognitif kemampuan memahami, menganalisa dan mengintegrasi fakta dan informasi yang berkaitan dengan aspek teknis. Skill, kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan kinerja yang ditetapkan secara akurat. Yang keempat, attitude, kemampuan untuk menampilkan sikap dan tingkah laku impresif terhadap orang lain atau pelanggan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi ketiga-tiga ini dikompetensikan itu sangat dilihat sekali. Jadi misalnya waktu kita ujian, attitude kita apa sikap kita kurang bagus, itu tidak bisa. Maksudnya bukan dengan sendirinya gugur gitu. Terus skill kita dalam melaksanakan tugas itu terlihat waktu kita diuji itu. Kita tuh misalnya tes evaluasi kinerja, evaluasi pengadaan. Kita tuh di tes gimana cara melaksanakan evaluasi, misalnya pengadaan paket fotokopi. Jadi gimana mengevaluasinya, apa yang harus kita evaluasi gitu. Jadi itu skill. Sedangkan kemampuan menganalisa. Jadi soal-soal itu kita harus pahami dulu. Jadi ini yang dinilai waktu kompetensi gitu. Sertifikat kompetensi itu tuh kita harus menentukan pertama tujuan asesmen. Kita harus memilih tujuan asesmen kita apa gitu. Misalnya kita mau tujuan asesmen kita sertifikat pejabat pengadaan atau sertifikat pejabat pembuat komitmen atau sertifikat pokja pemilihan. Kita harus tentukan dulu mana yang mau kita ikuti asesmen ini. Sudah tuh unit-unit kompetensi yang diujikan berdasarkan SKKNI. Jadi di sini nanti saya terangkan gimana cara-cara apa misalnya untuk PBJ apa aja, UK-UK apa aja yang harus dipahami, untuk PPK, untuk UK-UK apa aja yang dipahami, untuk pejabat pengadaan ada nih. Jadi jumlah kompetensi yang harus dikuasai itu misalnya pejabat pembuat komitmen harus 14 kompetensi. Oh, untuk pokja pemilihan harus 11 UK. Untuk pejabat pengadaan 9 UK, yaitu unit kompetensi. Jadi metode ujian kompetensi itu selain portofolio dan wawancara. Kalau tidak tercukupi dari wawancara, baru tertulis, lisan, atau studi kasus. Begini ya, misalnya kalau di fungsional kan mungkin portofolio udah cukup asal memenuhi persyaratan. Tapi kalau di ujian kompetensi okupasi tidak seperti itu. Portofolio wajib, wawancara wajib. Jadi portofolio kita untuk mengikutkan syarat tes, sementara wawancara itu itulah uji kita yang kemampuan kita diuji gitu. Jadi apa? Peraturan SKKN ini itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Tujuan asesmennya itu uji kompetensi skema okupasi. Jadi acuan-acuan ujiannya itu ke SKKN itu gitu. Jadi skema kompetensi okupasi PBJ ini berdasarkan Perkah Nomor 7 tahun 2016 dan PBENSP 201, skema sertifikat kompetensi adalah paket kompetensi atau persyaratan spesifik yang berkaitan dengan jabatan. Jadi skema kompetensi ini ada tiga, yaitu skema sertifikat kompetensi PPK, pokja pemilihan, dan pejabat pengadaan. Terus di ini apa? Inilah skema-skema kompetensi PPK. Misalnya UK pertama menyusun spesifikasi teknis, menyusun harga perkiraan sendiri, mengkaji ulang paket PBJ, menyusun rancangan kontrak pengadaan barang jasa,
melakukan evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa, melakukan finalisasi, membentuk tim, dan menyusun rencana pengulangan kerja. Pokoknya 14 kompetensi. Tapi skema kompetensi PPK ini yang sering orang tidak lulus yaitu pengelolaan risiko dan mengelola kinerja. Kenapa? Karena ini PPK sering mengabaikan, sering tidak memuat pengelolaan risikonya seperti apa. Misalnya paket A, pengelolaan risikonya seperti apa, pengelolaan kinerjanya seperti apa, jarang kita laksanakan. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar sering melaksanakan membuat pengelolaan risiko, misalnya paket A, pengelolaan risikonya begini-begini, pengelolaan kinerjanya seperti apa, itu insya Allah lulus. Gitu. Terus begitu juga dengan kompetensi pekerja pemilihan, ada 11. Ada 11 yang harus dikuasai, yaitu menyusun harga pikiran sendiri, mengkaji ulang, memilih penyedia barang dan jasa, menyusun dokumen, melakukan kualifikasi, menyampaikan penjelasan, dan pokoknya semuanya. Jadi gini, beda beda PPK dengan pekerja pemilihan itu ada 7 IK. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu misalnya kepingin untuk apa punya sertifikat pekerja pemilihan, punya pingin pekerja apa jadi PPK. Jadi kalau udah ujian PPK udah lulus, maka untuk ujian skema kompetensi pekerja pemilihan itu yang mana yang tidak yang mana yang belum diujikan. Jadi bedanya itu ada 7. Jadi beda PPK dengan itu 7. Jadi misalnya kita udah ujian PPK nih, tinggal kita melakukan ujian pekerja pemilihan. Jadi cukup ujinya itu melakukan kualifikasi, menyampaikan penjelasan, gimana cara penyampaian penjelasan, mengevaluasi dokumen, mengelola sanggah. Sementara untuk melakukan negosiasi ini telah ada di kompetensi Pogja apa kompetensi pejabat pengadaan atau PPK. Begitu juga dengan ini, misalnya untuk pejabat pengadaan kan harus dikuasai 9 UK. Misalnya Bapak Ibu telah pernah ujian sudah dapat nih pejabat pengadaan, mau ujian pekerja pemilihan, tinggal menambah berapa buah lagi gitu. Tinggal menambah 4 lagi ya. Dari 9 jadi 11. Jadi tinggal menambah 4 lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mempunyai sertifikat pejabat pengadaan, pekerja pemilihan, status PPK, harus menguasai 21 uji unit kompetensi atau 21 UK. 21 UK itu tuh lumayan tuh. Tapi ya saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini telah menguasai semua. Terus untuk syarat pendaftaran peserta, yaitu pemohon wajib menyerahkan formulir APL 01, formulir APL 02, jadi formulir itu kita isi, terus itu tuh bisa di-download kok dari apa Google, Mbak Google tuh ada itu. Sudah tuh fotokopi identitas diri, fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PPK, sudah tuh fotokopi sertifikat pelatihan, misalnya kita mengikuti pelatihan okupasi PPK, maka kita lampirkan itu. Sudah itu pas foto berwarna terbaru 3x4. Bekas pendaftaran dikirim paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian kompetensi melalui email. Ini emailnya ya, uji kompetensi okupasi. Jadi kalau mau untuk mengetahui lebih lanjut, ya dihubungi Ibu Puji Lestari dengan nomor telepon yang ada di slide saya ini. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ujian itu tidak harus di LKPP. Kemarin saya untuk pekerja pemilihan kami ujian di daerah. Karena pesertanya itu banyak, kami memohon untuk ujian okupasi, ternyata ditetapkan sama LKPP ujiannya di daerah.
maka asesornya yang datang ke daerah itu semua dibiayai oleh LKPP. Tidak ada kita mengeluarkan duit untuk transportasi. Mungkin ini ya, kalau kami kemarin cuma menggunakan uang atau apa, cuma konsumsi, konsumsi. Terus kita harus menyediakan tempat, itu boleh juga. Tapi semua yang ditentukan oleh LKPP, bukan kita yang menentukan. Jadi kita memohon, misalnya ikut ujian, ujian PPK atau ujian pekerja pemilihan atau apa gitu. Jadi kalau mereka merasa banyak pengikutnya, mereka yang akan datang gitu. Tapi itu tidak mesti, karena itu semuanya kewenangan dari LKPP. Terus alur uji kompetensi, usulan, kita buat surat usulan, biasanya dikeluarkan oleh BKD atau unit kepegawaian di dinas atau instansi atau dari kementerian gitu, tergantung di mana posisi kita. Terus kita mengajukan uji kompetensi, diverifikasi data oleh LSP, LKPP. Mereka yang akan menentukan lokasi dan tanggal ujian kita. Terus kita mengirim setelah permohonan sertifikat, permohonan kita mengirimkan persyaratan uji kompetensi. Apa persyaratannya? Itu kita mengisi buku APL 01, buku apa, lembaran APL 01. Terus lembaran APL 01 diverifikasi oleh LSP, LKPP, mana kurang lengkap dikembalikan dan disuruh dilengkapi. Terus asesor nanti memverifikasi juga APL 02. Jadi kita apakan APL 01 dan APL 02 serta bukti portofolio yang kita miliki. Jadi diverifikasi sama LSP, LKPP, terus para asesmen atau para penguji itu memverifikasi form APL itu. Jadi kita misalnya kita punya bukti portofolio apa, terus mereka memverifikasi dan menentukan metode yang apa mereka tetapkan. Baru pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian sudah selesai, misalnya Anda dinyatakan lulus oleh asesor, oleh apa, oleh para asesmen, nanti baru disidang plenokan di LKPP. Itu disidang plenokan, misalnya beberapa asesor memsidang plenokan. Jadi kita ujian itu kan ada apa, ada misalnya kita melaksanakan studi kasus, ada bukti studi kasus, atau kita wawancara itu direkam, direkam nanti diputuskan di waktu sidang pleno. Jadi kita berhak atau tidak itu tuh dilaksanakan oleh orang LKPP atau tim pra asesmen yang apa, yang menguji kita, tapi ditentukan di sidang pleno gitu. Jadi surat usulan itu ditujukan kepada Direktur Sertifikasi selaku Ketua LSP LKPP. Pelaksanaan ujian kompetensi dapat di LSP LKPP di Jakarta atau di kantor kita atau di daerah kita. Terus alur uji kompetensi, berkas permohonan, sudah diverifikasi permohonan berdasarkan persyaratan skema sertifikasi yang kita pilih apa, kita isi form APL 01, terus diterima sebagai peserta sertifikasi, kita isi APL 02, baru kita lanjut ke ujian. Inilah pengumpul apa, alur uji kompetensi itu. Jadi pelaksananya gini, pengajuan surat permohonan uji kompetensi itu minimal H12, apa, sebelum ujian kompetensi minimal 12 hari. Terus pengumpulan portofolio 5 hari sebelum kita ujian, baru kita pelaksanaan ujian. Sudah tuh rapat keputusan yang saya bilang tadi itu di waktu rentang 10 hari setelah kita ujian, mereka melakukan sidang pleno, yaitu rapatan rapat keputusan sertifikat. Baru 20 hari kemudian atau lebih kurang dikirim kita sertifikat.
Terus ini apa? Apa yang harus dilakukan sebelum mengikuti ujian kompetensi itu? Ini cek skema kompetensi, baca rincian unit kompetensi yang akan kita ujikan. Jadi kita baca-baca, kita pelajari. Misalnya kan saya bilang tadi UK, misalnya ujian PPK ada 14 UK. Jadi 14 UK itu kita pelajari. Luar lingkup unit kompetensinya seperti apa. Jadi kita harus pelajari itu. Yang ditanya itu memang berdasarkan yang ada di lingkup itulah gitu, atau yang kita laksanakan. Kalau kita pelaksanaan kita salah, berarti otomatis jawaban kita salah. Jadi mengacilah kepada apa UK-UK yang ada itu. Jadi kemarin sebelum apa udah dibagikan kepada peserta webinar semuanya sama Pak Andi ya, beberapa keseluruhan UK ya. Jadi itu dipelajari dan dipersiapkan portofolio. Jadi portofolio itu yaitu bukti diperoleh melalui pendidikan pelatihan. Portofolio itu merupakan salah satu bukti yang bersangkutan telah menguasai unit kompetensi itu. Bukti itu diperoleh melalui pendidikan pelatihan. Pendidikan pelatihan ini apa dibuktikan dengan sertifikat yang kita miliki. Misalnya kita pelatihan udah pelatihan okupasi PPK atau pokja pemilihan, maka sertifikatnya mana. Jadi sudah itu dokumen hasil kerja pelatihan itu seperti apa. Dokumen hasil kerja pelatihan kompetensi itu berdasarkan SKK KMI. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman itu dibuktikan dokumen hasil kerja pekerjaan kita atau pengakuan pihak ketiga. Misalnya begini, pengalaman kita, misalnya saya nih PPK, jadi saya bawalah kontrak. Kontrak itu bukti pengalaman kita. Atau kita misalnya pokja pemilihan nih, kita bawalah proses-proses pemilihan kita seperti apa, prosesnya dari menetapkan apa nah dari kita menetapkan keputusan, menetapkan ini apa namanya tuh, sudah itu yaitu surat keputusan atau surat tugas digunakan apabila peserta mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan atau tugas tersebut. Misalnya surat keputusan PPK, apalagi ya, surat keputusan sebagai pekerja pemilihan atau pejabat pengadaan. Sudah itu surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini digunakan apabila peserta tidak berwenang menetapkan dokumen hasil kerja namun ikut serta membantu dalam menyusun dokumen tersebut. Pihak yang memberikan surat rekomendasi ini sama dengan pihak yang menandatangani dokumen hasil pekerjaan. Misalnya begini, kan PPTK nih, PPTK tidak menetapkan APS, PPK menetapkan APS, PPTK tidak menetapkan APS, yang menetapkan APS, PPK yang membuat bisa dibantu oleh PPTK. Jadi itu rekomendasi itu yang dikeluarkan oleh PPK. Jadi misalnya yang menetapkan APS, PPK. Jadi kita PPTK minta rekomendasi ke PPK bahwa kita membantu membuat APS tersebut. Yang kelima yaitu sertifikat pelatihan. Ialah sertifikat pelatihan kompetensi sesuai dengan unit kompetensi atau dokumen hasil kerja yang dilampiri ialah dokumen hasil kerja pelatihan kompetensi berdasarkan SKKMI. Jadi sertifikat pelatihan apa? Sertifikat pelatihan ini juga kan kalau kita pelatihan ada tugas-tugas itu dilampirin, dilampirin apanya? Kalau saya dulu ujian PPK itu cukup tugas-tugas dari yang diberikan waktu pembelajaran. Jadi itu yang dilampirkan waktu hasil dokumen pekerjaan gitu. Terus
Terus dokumen hasil telaahan. Ini memuat hasil telaahan sesuai dengan hasil kompetensi yang diuji serta ditandatangani penyusunan telaahan yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Jadi misalnya pekerja pemilihan nih melakukan dokumen apa merevisi apa mengapakan APS atau spek, oh ini tidak cocok nih. Jadi itu berarti hasil telaahan dari pekerja pemilihan. Terus misalnya ini juga hasil telaahan itu misalnya pekerjaan pengelolaan risiko atau pengelolaan kinerja itu sudah ditandatangani atau tidak ditandatangani juga boleh oleh pimpinan. Misalnya saya nih PPK hasil telaahan untuk pengelolaan risiko atau pengelolaan kinerja kita buat apa namanya tuh kita buat kan kita buat nih diketahui oleh atasan kita. Terus verifikasi portofolio yaitu menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap unit kompetensi. Salinan pekerjaan disertai dengan surat keputusan atau pengangkatan surat tugas dari pejabat yang berwenang. Jadi untuk ini untuk fungsional ya yang saya buat ini jumlah minimal unit kompetensi yang dimiliki portofolio pertama 99 unit kompetensi ini sama dengan pejabat pengadaan ini harusnya pejabat pengadaan membuat 9 unit kompetensi, terus muda 11 unit kompetensi, madya 14 unit kompetensi. Jadi portofolio itu harus ada ke-14 kompetensi yang harus di apakan yang harus dibuat ini. Sebelum mengirimkan bukti portofolio, peserta wajib memeriksa satu bukti portofolio dikirimkan sesuai dengan unit kompetensi. Bukti portofolio merupakan hasil salinan arsip yang telah ditandatangani. Jika bukan pihak yang berwenang menetapkan dokumen, harus disertai surat rekomendasi yang memberikan surat rekomendasi. Sama dengan pihak yang menandatangani surat arsip pekerjaan. Jadi sebelum pelaksanaan uji kompetensi, peserta diharapkan memahami standar kompetensi kerja nasional itu dan modul pelatihannya. Dokumen hasil pekerjaan dari hasil pelatihan kompetensi harus relevan dengan kompetensi SKK NI PBJ. Jadi kesalahan umum dalam uji kompetensi dengan metode verifikasi portofolio yaitu satu, adanya perbedaan tahun terbit SK keputusan dan dokumen hasil kerja. Yang kedua yaitu peserta tidak memiliki waktu persiapan yang cukup. Jadi itulah sering kesalahan yang kita lakukan. Kita misalnya tarso waktu mau ini, aduh tidak cukup waktu. Terus peserta memberikan minimum bukti kerja. Jadi bukti kerja misalnya kayak saya kemarin itu pelatihan-pelatihan waktu saya ikuti okupasi PPK, saya berikan waktu ujian. Waktu ujian saya membawa kontrak, apa laporan mingguan, laporan schedule, jadwal dan apa PCM dan pre-award meeting dan semua semuanya dibawa gitu. Itu perbedaan surat rekomendasi dan dokumen hasil kerja itu juga sering terjadi kesalahan. Dokumen hasil kerja tidak relevan. Misalnya bukti yang diberikan berupa notulen rapat di dalamnya tidak membahas tentang kaji ulang paket. Bisa aja salah memberikan dokumen summary report tidak terdapat penjelasan unit kompetensi yang disampaikan. Dokumen hasil pekerjaan dari progres pelatihan kompetensi harus relevan dengan SKKNI. Jadi dokumen hasil kerja tidak ada tanda tangan atau pengesahan pejabat berwenang. Jadi itu tuh kesalahan-kesalahan yang sering kita alami gitu. Karena kita kurang teliti. Terus ini ruang lingkup
setiap unit kompetensi itu diuji pada SKM Kemen PU Kemen Ketenagakerjaan tahun 2000, nomor 70 tahun 2016. Jadi ini bisa Bapak-bapak Ibu baca, di-download di apa? Di-download di internet gitu. Terus kita lanjut ke bukti fotokopi metode uji kompetensi, yaitu sertifikat dokumen hasil pekerjaan, pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaan wawancara ini memastikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara komprehensif. Yang tadi saya bilang itu attitude, itu sangat mempengaruhi. Pengetahuan skill sangat mempengaruhi, kalau nanti kita pemaham kita terhadap itu sangat mempengaruhi waktu kita wawancara. Jadi kalau misalnya hasil wawancara belum memadai, maka kita ditambah studi kasus atau simulasi. Terus kalau tidak memadai lagi, kita ada ujian jawab esensi. Jadi waktu saya pelaksanaan ujian itu, ada teman tidak sama sekali pakai studi kasus, karena mungkin mereka menguasai dan cukup dengan wawancara itu. Dan ada juga udah studi kasus sana sini yang udah jauh dan esai tidak juga lulus. Jadi semua ini tergantung kepada diri kita. Diri kita menguasai apa gitu. Jadi kita harus kuasai. Kita harus kuasai semua. Misalnya kita mau PPK, kita menguasai 14 kompetensi. Harus kita kuasai 14 kompetensi itu. Jadi bagaimana caranya kita menguasai, ya misalnya kita belajar, tugas-tugas yang telah ada kita pahami, atau pekerjaan-pekerjaan yang kita apa ini udah sesuai apa belum. Walaupun misalnya kita bawa kontrak, bawa PCN, bawa berita acara apa lagi semuanya, misalnya backup data atau laporan gitu. Tapi ternyata yang kita laksanakan di sini salah. Itu tuh juga tidak, apa namanya tuh, nanti ketahuan tuh. Seperti apa diri kita di depan penguji itu ketahuan. Jadi itulah caranya apa tim asesmen itu menggali kemampuan kita. Jadi dengan wawancara mungkin kita tidak bisa atau gugup atau gimana. Mungkin di kasus kita selesai, lancar menjawabnya. Jadi sudah itu, kalau uji kasus sudah memuaskan, tidak perlu ujian lagi, ujian jawaban esai. Gitu. Terus ini contoh-contoh portofolio yang contoh-contoh portofolio yang Ibu pahami, misalnya surat keputusan atau surat tugas, hasil kaji ulang seperti apa, materi rapat seperti apa. Ini materinya dibagikan ya, ini insya Allah bisa Ibu pahamin ya, hasil-hasil portofolio ini semua. Misalnya surat keputusan sebagai PK, dokumen rancang kontrak kita itu seperti apa, surat rekomendasi dari PPK untuk membantu menyusun rancang kontrak PPJ pada paket pekerjaan, misalnya ini dilaksanakan, misalnya kita PPTK nih, kita membantu PPTK untuk menyusun APS atau menyusun spek atau menyusun rancangan kontrak. Jadi kita lampirkan, jadi kita minta surat rekomendasi bahwa kita memang membantu. Terus sertifikat pelatihan kompetensi yang memuat materi kontrak PBJ, hasil rancang kontrak itu seperti apa yang ditandatangani oleh pengajar. Jadi itu bisa juga. Jadi portofolio itu boleh dari pelatihan-pelatihan kita waktu kita pelatihan, misalnya kita pelatihan okupasi PPK atau pelatihan pekerja pemilihan, kan ada pelatihannya tuh, ada buku, ada tugas. Jadi kita kita rekomendasikan itu tuh boleh gitu. Tapi ini tergantung dari LSP KPP lagi. Kadang-kadang mereka juga mengakui, kadang-kadang juga mengakui gitu. Tergantung. Kalau saya dulu mungkin karena pelatihannya PPK diakui, tapi seharusnya
secara umum itu kan berlaku untuk semua instansi. Misalnya LPKN mengadakan pelatihan PPK. Jadi dukung apa hasil pelatihan kita misalnya UK berapa? Misalnya UK 9. Hasil pelatihannya seperti apa? Nah, itu kan ditandatangani oleh apa instruktur dari pengajar. Itu tuh boleh gitu. Terus menyusun dokumen pengadaan barang jasa, misalnya surat keputusan tugas sebagai pokja atau surat rekomendasi dari ketua WLP untuk kita pejabat pengadaan bisa juga. Jadi semua itu bisa Bapak pelajari, contoh-contoh Bapak-bapak Ibu pelajari contoh-contoh yang ada pada materi ini. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke para pihak yang terlibat waktu ujian, yaitu peserta kompetensi. BKD ini yang mengusulkan peserta kompetensi, sudah tuh LSP LKPP yang menyerahkan sertifikat kompetensi, BNSP tempat ujiannya kompetensi, itu tuh tempat penyelenggaraan uji sertifikat kompetensi. Jadi ini boleh di tempat daerah masing-masing atau di LKPP. Ini biasanya ditentukan oleh orang LKPP. Terus asesor siapa, asesor kompetensi itu juga ditentukan oleh LKPP. Jadi baru keluar sertifikat, kalau kita lulus, keluar sertifikat dari BNSP. Tugas dan kewenangan asesor yaitu mengatur pelaksana uji kompetensi sesuai dengan standar mutu sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa. Mendiskualifikasikan peserta uji kompetensi yang melanggar tata tertib ujian pada saat ujian berlangsung. Terus tata tertib ujian. Nah, waktu ujian itu kita dilarang merekam, menulis soal uji kompetensi. Peserta ujian dilarang bekerja sama. Saya ingat sekali waktu itu saya ujian kompetensi Pogja Pemilihan. Formatnya itu kayaknya sangat bagus untuk kalau kita laksanakan gitu. Tapi saya memfoto aja tidak boleh. Jadi memang harus direkam di otak ya. Oh ternyata metode apa? Oh, kertas kerja untuk evaluasi seperti ini bagusnya gitu. Nah, itu tuh jadi kita dilarang merekam dan menulis soal ujian kompetensi. Jadi peserta ujian juga dilarang saling bekerja sama. Kalau kita misalnya studi kasus, ujiannya bersifat open book, khusus metode kasus-kasus. Tapi kita dilarang membawa HP, laptop, atau apa gitu. Tapi buku-buku boleh waktu kita ujian studi kasus. Misalnya kita sudah wawancara, mungkin tidak memuaskan, maka kita lanjutkan dengan ujian studi kasus. Itu tuh boleh bawa, tapi tidak ada gunanya gitu loh. Karena waktunya terbatas, dan kita harus menjawab dengan buah pikiran kita aja mungkin tidak mencukupi gitu. Nah, itu pun misalnya tidak memuaskan diulang lagi. Jadi yang diulang itu separuh dari misalnya waktu dikasih 2 jam. Waktu kita diulang cuma dikasih 1 jam gitu. Nah, itulah. Terus di pihak ini yaitu menyetujui pernyataan memegang rahasia. Jadi kita sebagai peserta ujian menyetujui pernyataan memegang rahasia. Terus dilarang menggunakan joki atau melakukan praktek perjokian. Terus dilarang keluar ruangan ujian. Jadi kalau kita mau ujian, mau apa? Kita mau ini, mau keluar misalnya mau ke kamar kecil, ya minta izin dulu sama asesor. Terus kita menandatangani surat daftar hadir surat pernyataan. Jadi itulah tata tertib waktu ujian. Terus tata tertib ujian lagi yaitu peserta ujian melakukan pelanggaran ringan terhadap tata tertib ujian akan diberi peringatan sebanyak 2 kali. Pelanggaran ringan yaitu seperti mengaktifkan telepon seluler atau bekerja sama dengan peserta lain. Juga tidak menandatangani formulir persetujuan asesmen atau kerahasiaan. Jadi kita diberi peringatan sampai
dua kali. Peringatan pertama, kedua disampaikan secara lisan. Jika tetap melanggar, maka asesor akan mendiskualifikasi peserta ujian kompetensi tersebut dan sudah tidak dapat melanjutkan uji kompetensi. Jadi kita sudah diperingatkan secara lisan dua kali. Terus kita masih melakukan, ya langsung kita dis gitu ya. Terus apabila pelanggaran peserta ujian itu kategori pelanggaran berat atau pelanggaran berat itu contohnya mendokumentasikan apa soal-soal mendokumentasikan misalnya kita ada studi kasus nih kita dokumentasikan itu tuh salah gitu atau kita melihat kunci jawaban maka didiskusi langsung oleh asesor dan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian selama 6 bulan. Jadi kalau pelanggaran berat, kita ini apa tidak boleh mengikuti ujian selama 6 bulan. Sudah itu kita melanjutkan ke melanjutkan ujian lagi. Misalnya kita nih mengetahui iseng-iseng gitu atau kita iseng-iseng teman gitu kan. Jadi ya udah kita tidak bisa ikut ujian karena melakukan pelanggaran berat maka 6 bulan kemudian baru kita mengajukan ujian lagi. Peserta dinyatakan gugur yaitu tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta ujian atau melanggar tata tertib pelaksanaan ujian sertifikatnya berbasis kompetensi PBJ. Terus hak dan kewajiban. Kewajiban yaitu kewajiban peserta itu mengisi formulir dan surat pernyataan untuk dipersyaratkan mengikuti sertifikat kompetensi, menyampaikan bukti-bukti informasi dalam persyaratan sertifikat kompetensi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Nah, seperti portofolio tadi, sertifikat yang ada, jadi itu perlu kita sampaikan. Jadi waktu haknya peserta ujian itu yaitu mendapatkan informasi mengenai proses asesmen, yaitu mendapatkan sertifikat kompetensi POGJA, PPK atau pejabat pengadaan yang menyatakan kompeten, memperoleh jaminan terkait dengan kerahasiaan sertifikat kompetensi. Jadi apa? Memperoleh jaminan terkait dengan kerahasiaan sertifikat kompetensi. Maksudnya gini, kita ini memiliki, misalnya kita sertifikat kita ini, maksudnya ada yang mengancam dengan kesertifikatan kita. Jadi itu akan dijaminkan, akan memperoleh jaminan terkait kerahasiaan sertifikat kompetensi. Yang selanjutnya yaitu memberi masukan saran keluhan atau pengaduan terhadap pelaksanaan sertifikat kompetensi. Jadi misalnya kita ujian nih, ujian perasaan kita udah menjawab bagus nih. Nah, ternyata di sana kita dinyatakan tidak kompeten. Maka kita boleh melakukan banding terhadap keputusan asesor tersebut. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan ragu misalnya kita merasa jawabannya udah pas, atau tidak dinyatakan kompeten. Kita boleh nanya, kita boleh banding, kok tidak kompetennya itu di mana gitu. Jawaban saya udah ini, kita boleh gitu ya. Nanti akan dipertimbangkan di sidang pleno. Terus kewajiban pemegang sertifikat yaitu menandatangani pernyataan penggunaan sertifikat kompetensi yang isinya menyatakan sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikat kompetensi POGJA, PP atau PPK yang diberikan, tidak menyalahkan gunakan sertifikat kompetensi. Saya belum ngerti ya cara menyalahkan gunakan sertifikat kompetensi, misalnya mungkin untuk pengadaan narkoba, tapi rasanya nggak ada di pemerintahan gitu. Terus menjaga kode etik. Jadi kita sebagai pemegang sertifikat itu, kan kita tadi dinilai 3. Skill, konolit, dan attitude. Jadi kode etik ini sangatlah perlu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus melaksanakan kode etik. Janganlah kita berbuat yang tidak-tidak. Terus melaporkan rekaman kegiatan pekerjaan pengadaan pada buku kerja logbook yang ada di
LKPP. Sudah itu kita mengikuti kegiatan penilikan atau sebelum minimal satu kali dalam masa berlakunya sertifikat. Informasi lainnya yaitu apabila dinyatakan belum kompeten untuk mengikuti kembali uji kompeten hanya kompetensi yang belum kompeten. Jadi maksudnya begini, misalnya ini apa PPK tadi 14 suka, kita dinyatakan baru 5. Jadi masih sisa 9 lagi, maka 9 itu yang kita ujikan untuk selanjutnya. Tidak harus diulang keseluruhannya lagi. Terus yang kedua itu pendaftaran uji kompetensi dilakukan paling lambat 12 hari kerja sebelum pelaksanaan kompetensi. Yang ke itu tuh paling lambat ya, bisa aja waktunya molor, panjang gitu. Penyerahan dokumen portofolio paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Kalau ini berlaku ya, soalnya kalau misalnya kurang dari 10 biasanya kita tidak diberikan ujian lagi gitu. Terus untuk informasi lebih lanjut menghubungi email. Jadi kita mengajukan permohonan ini uji kompetensi LKPP.go.id atau sertifikasi LKPP. Ini ujian di website PPSDM LKPP. Jadi itulah materi saya siang ini, yaitu tujuan pembelajaran ini, yaitu ketika selesai mengikuti webinar ini, Bapak Ibu, saya harapkan bisa menyusun portofolio, bisa mempelajari UKA-UKA dengan baik dan benar, bukan bukan dalam dengan ceramah, terus sekedar dengan ceramah, udah nanti mau menyusun portofolio bingung, kayak seperti apa. Itu aja dulu. Salam pengadaan. Semoga semuanya lulus uji kompetensi okupasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya tutup kelas webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kelas webinar hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Reni Warti yang telah memaparkan materinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi untuk kelas-kelas selanjutnya. Karena untuk hari ini adalah pertemuan terakhir untuk kelas kompetensi. Mohon maaf jika ada kekurangan dari LPKN ataupun dari narasumber. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.